guys, silakan like dan jangan lupa ya subscribe-nya ya, buat meningkatkan kualitas dari video kami. Dan buat semuanya, terima kasih yang sudah join dan juga sudah gabung. Check it out. Opening, Bang. Bang. Ibit. Opening, Bang. Opening. Aduh, ganggu baik nih ya. Nah. Kameramen ini sebenarnya mengganggu ya. Ini saya lagi kerja. Saya lagi ditungguin customer. Tapi apa boleh buat, demi penonton, saya selalu aktif. Untuk kali ini, yang pastinya saya akan membahas bagaimana sih caranya mengganti LCD Xiaomi Redmi 4i. Kemarin ada yang nanya, yang jelas saya aktif itu di Facebook. Jangan lupa juga ikuti Facebook saya, Ipin Saputra. Itu jelas, informasi banyak tentang handphone. Nah, pergantiannya jelas itu pasti dengan aman. Alat-alat yang digunakan sebenarnya nggak usah harus disebutin sih, nanti ada sendiri di situ untuk bongkarnya pakai apa. Daripada kalian dengarkan saya bicara terus, lebih baik langsung kita ke video tutorialnya.
Dan juga sahabat handphone, jangan lupa saya sering kali mengingatkan untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share untuk tetap mendukung channel ini menuju yang lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih.